hari ini saya akan menjelaskan tentang shower box. Jadi setiap rumah tentu saja bentuk shower boxnya itu akan berbeda-beda tergantung dari showernya di mana dan bentuk kamar mandinya gimana. Kebetulan yang saya ini di showroom, ini kita di showroom kita sendiri. Kebetulan ini saya membuat dua kubikal, yaitu satu itu untuk toilet dan satu lagi untuk shower. Jadi bagian shower saya itu di sana dan di sini nggak ada akses toilet apa-apa, jadi saya bisa buka pintunya seperti ini. Nah, biasanya kalau di rumah kamu, di rumah Anda, yang mungkin nggak ada ininya, mungkin kita sampai di sini. Jadi ada satu lembar kaca di tengah ini. Jadi tengah ini juga kaca ya. Jadi satu lembar kaca, kemudian langsung kubikal ke sini. Jadi di sini ada satu lembar kaca mati, kemudian di sininya ada pintu. Kalau kemungkinan kalian misalnya showernya itu letaknya bukan di sini, tapi di tengah ini, maka kemungkinan pintu ini saya akan buka ke dalam dari sebelah sini. Jadi semua tergantung letak posisi kalian ya. Jadi karena di sini ada meja wastafel, ini meja wastafel, kemudian ini showernya di sebelah sini, makanya saya membuat pintunya itu bukanya di bagian tengah. Nah, setiap bentuk shower itu akan menggunakan engsel yang berbeda-beda. That's why bentuk showernya beda, maka harga engselnya juga akan beda. Nah, jenis engsel yang ini itu glass to glass. Jadi, dia menjepit kaca ke kaca. Oke. Kalau pintu kalian di tembok, maka kita akan memakai engsel yang namanya glass to wall. Nah, selain dari bentuk shower ini, saya akan sedikit menjelaskan karena banyak terjadi masalah di area pembuangan. Jadi pada saat kalian mengaplikasikan semen, keramik. Nah, ada beberapa sistem ya. Kalau yang di kita itu, jadi ini pintu saya bisa buka ke dalam dan saya buat juga bisa buka keluar. Karena memang di luar ini saya nggak ada akses apa-apa, saya nggak terganggu apa-apa, jadi saya boleh. Tetapi kalau misalnya kalian yang kamar mandinya agak sempit, kalian pengen bukanya satu arah aja, ke dalam aja, bisa. Jadi kita akan taruh stopper di sini. Akan pasang stopper di bagian ini. Jadi sehingga dia nggak bisa ditarik ke depan, cuman bisa satu arah ke dalam. Oke? Jadi karena ini saya nggak buat stopper dan ruangan saya cukup luas, jadi saya bolehkan buka ke dalam dan keluar. Oke? Kalau saya buka ke dalam pun nggak mengenai toilet saya. Oke? Nah, itu sistem buka pintu saya. Nah, yang ingin saya jelaskan itu cara pemasangan keramiknya. Ini area kering dan ini area basah. Oke. Jadi sebisa mungkin kalian buat ada satu step turun. Satu step turun, kemudian pembuangannya di mana nih? Kalau pembuangannya di sebelah sana, maka keramik itu harus ada healing ke sana. Healing itu artinya ada kemiringan. Jadi yang di sebelah sini tinggi dan di sebelah sana itu rendah. Sehingga kalau kita mencuci kamar mandi basah gitu ya, bagian area basahnya itu, air akan mengalir ke sebelah sana. Oke, jadi di dalamnya itu ada healing. Nah, posisi healing ini kita harus perhitungkan juga dengan pintu. Kalau terlalu tinggi, maka pintu kadang dia bisa menyenggol bagian yang tinggi. Karena kalau di sebelah sini tinggi, di sana rendah, kadang dibuat terlalu tinggi dan ini bentengannya terlalu rendah, maka pintu ini akan sampai di ujung sana akan menyenggol. Karena dia harus membuat ada healingannya ya. Jadi kalian harus perhatiin yang masalah itu. Sebisa mungkin kalian buat yang tenggelam ke dalam, sehingga ini bisa duduk kaca mati dan pintu juga bebas. Cara lain bisa juga kalau misalnya kalian udah sempat nih keramiknya yang tempat basah dan kering itu udah sempat dibuat misalnya ya. Kalian boleh juga menaikkan benteng. Nanti ada beberapa contoh di lokasi lain. Saya akan nunjukin benteng, kalau enggak nanti saya capturekan foto. Shower box biasanya kebanyakan itu polos. Tetapi di saya, karena ini juga showroom, saya membuat lebih antik sedikit. Saya menambahkan yang namanya Patri Diamond. Tapi saya nggak mau yang terlalu ramai juga. Jadi saya membuat motif yang simple di bagian tengah. Dan juga saya aplikasikan Patri Diamond yang one tone. Jadi tidak ada warna apa-apa. Jadi kesan klasik ada. Kemudian mewahnya juga dapat gitu. Dan bukan yang terlalu rame gitu ya.
Okay. Jadi ini seperti ini ya. Jadi ini ada hiningannya. Dari sana tinggi, dari sini tinggi, yang rendahnya itu di lubangnya gitu loh. Nah, kalau bentengan antara area kering dan area basah terlalu pendek, maka kan ada kemungkinan pas pintu ini dibuka, di ujung sana kan tinggi tuh. Bisa aja ujung pintu itu bisa aja menyentuh lantai. Jadi kalau memang sudah dibuat keramiknya, apa boleh buat, mungkin pintu ini akan saya pendekin. Tetapi kalau pintu ini saya pendekin, maka pas kalian mandi itu, misalnya nih showernya itu, airnya itu kenanya ke pintu ini, maka dia akan ikut mengalir ke bawah dan akhirnya area kering ini juga akan jadi basah ya. Tapi kalau kalian buat begini, posisi pintu duduk di dalam area basah, jadi kalau misalnya air mengenai pintu bagian dalam dan ngikut ngalir ke bawah, dia tidak akan masuk ke area kering kita, tetap akan di area basah. Oke, jadi itu tips untuk kalian yang membuat shower box. Jadi kalian nggak salah di bagian keramiknya antara yang area basah dengan area kering. Jadi banyak yang salah sehingga walaupun sudah membedakan area basah dan kering, karena salah di keramiknya ini dibuat rata dan lain-lain, akhirnya ya air juga akan mengalir ke depan ya, ke area kering. Jadi jadinya waste, nggak ada artinya. Jadi buat area basah kering. Jadi dari awal itu kalian udah harus setting yang mana basah, yang mana kering, dan cara buatnya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, jadi kita ke shower box lainnya. Pintu kamar mandi, dia buka ke dalam. Jadi cara pasangnya juga dengan menggunakan sistem shower box. Engselnya itu sama dengan shower box, cuman yang ini glass to wall. Mulai di view lebih jelas ya. Yang ini jenis glass to wall dan di chrome warna hitam. Ini pintu kamar mandinya. Jadi di atas kita buat kaca mati supaya pintunya nggak terlalu besar dan engselnya itu juga nggak kerja terlalu berat. Oke. Jadi ini kita buat glass to glass karena ada alasannya. Pas kita buka itu biar nggak langsung ke dinding ya, karena dia mepet ke dinding nih. Oke. Dan ini juga permintaan, dia memakai chrome warna hitam. Kita langsung masuk aja ke dalam. Nah, supaya ada spare-nya, jadi makanya dia memakai glass to glass tadi. Cuman itu bisa disesuaikan lagi nanti. Oke, sesuai permintaan, sesuai ruangan. Oke, sekarang kita masuk ke shower box-nya. Jadi jenis shower box di kamar mandi ini disesuaikan dengan letak posisi toilet, kemudian showernya di mana gitu ya. Ini posisinya juga dibuat bisa buka ke dalam dan bisa keluar, karena dia nggak mengenai apa-apa ya, nggak mengenai toilet dan lain-lain. Oke, dan ini bisa kalian lihat bentuknya itu letter L, letter L, dan dia menggunakan engsel glass to wall. Oke, glass to wall. Jadi itu akan disesuaikan letak kamar mandi kalian. Jadi ini jenis yang letter L. Kalau tadi di showroom kita jenis yang satu sisi, ya. Jadi ini jenis yang letter L, dan ini memang permintaan juga, dia mau memakai hanger. Jadi kalau mau memakai yang beginian itu dari awal itu udah harus ada request. Oke, karena ini adalah kaca tempret. Kalau sudah ditempret itu, kalian baru request mau bolong itu udah nggak bisa. Jadi kaca tempret itu udah dibolongin dulu, dilobangin dulu, baru ditempret. Oke? Biasanya shower box itu tidak akan menjulang sampai ke langit-langit atas, karena biasanya dia akan cuma setinggi 2 meter 13. Karena kalau kita pas mandi air panas, jadi uapnya itu bisa keluar, enggak cuma di dalam box ini. Oke, dan ini semua permintaan, handle menggunakan chrome hitam, grendel kuncinya juga menggunakan. Oke, jadi yang jenis pintu ini dia di
frosted di buram sehingga tidak akan nampak langsung keluar ataupun ke dalam. Tetapi di shower box biasanya nggak memakai frosted karena akan membuat ruangan terlihat makin kecil. Ya, kalau dia menggunakan yang bening seperti ini biasanya akan terlihat lebih luas. Oke. Kita ke jenis shower box yang lainnya lagi. Nah, ini jenis shower box lainnya. Dia juga hampir sama seperti yang di showroom kita tadi. Bentuknya itu cuma segaris ya. Satu sisi doang. Dan yang ini dia menggunakan glass to wall. Engselnya glass to wall. Dan ini memang sudah diperhitungkan sehingga healingnya juga sama seperti yang di seperti yang ada di showroom kita. Nah, yang tadi saya jelaskan itu ya ini. Ini pembuangannya di sebelah sana. Pembuangan ada di sebelah sana. Ya. Jadi semua healing harus ke sana. Rendah, titik rendah, paling rendah itu di sana. Jadi di sebelah sini harus tinggi, ini harus tinggi. Tentu saja yang di sebelah sana harus lebih tinggi dari yang sini. Kemudian yang sebelah sini juga akan lebih tinggi. Semua turunnya ke sana. Nah, untuk daerah yang tinggi ini, apalagi di ujung sana harus tinggi. Biasanya, kalau kita buat healingan ini terlalu rendah, pas pintu ini dibuka, di sini rendah tuh, di sana kan lebih tinggi. Pas pintu ini dibuka, maka dia akan nyangkut ke lantai. Mungkin boleh di-view dari sebelah sini. Jadi, di sini pasti healingannya lebih besar ya. Di sana kan lebih tinggi tuh, jadinya lebih dekat ke kaca. Kalau terlalu dekat, pas kita buka, nanti ujungnya ini akan nyangkut ke lantai. Oke? Jadi ini yang di permintaan di krom warna hitam juga. Nah, jadi ini kamar mandi. Tetapi yang bagian sini ini nggak ditembokin. Jadi dari kaca. Sehingga dia nggak terlalu memakan tempat. Dan juga terkesan mewah. Kalau pagi itu kamar mandi nggak usah buka lampu. Juga ada cahaya dari jendela yang memang jendelanya view-nya sangat terang. Jadi ini pintu kamar mandinya sama, jadi kita buat nggak terlalu besar. Jadi bagian atasnya kita pakaikan kaca mati sehingga kerja si engsel ini nggak terlalu berat. Untuk menampung pintu kalau terlalu tinggi kan juga terlalu berat ya. Jadi ini handle dan grendelnya juga memakai chrome warna hitam doff. Oke, kita masuk. Nah, suasananya beda ya. Kerasa lebih terang dan lebih alami. Cahaya alaminya ada. Jadi ini shower box-nya sama dengan yang pertama tadi. Karena ini satu rumah ya. Jadi permintaan dari ownernya itu semua mau di chrome. Jadi semuanya warna chrome hitam. Sama aja sih, bentuknya letter L dan akan dibuka ke dalam. Nah, ini yang ini bedanya sama showroom kita itu warna keramiknya ini sama. Walaupun ada bagian yang kering dan bagian yang basah. Oke, tapi warnanya sama. Tetap dibuat ada yang area kering dan area basah. Jadi yang area basah dia lebih rendah. Sehingga kalau misalnya mandi ya, ini duduknya kan di dalam tuh. Kalau mandi, air yang mengenai pintu, itu pasti air mengenai pintu. Karena showernya itu di sebelah sana tuh. Saya praktekin ya. Showernya di sebelah sini. Pas kita mandi, pasti ada air yang akan terhempas, okay. Terhempas ke bagian sini. Jadi dia akan ngikut pintu itu mengalir, tapi dia tidak akan jatuh keluar karena ini masih posisi dalam. Dia akan basahnya cuma di dalam. Oke. Okay. Oke, kita ke jenis yang lainnya. Ini bagus banget ya. Mulai di view loh, bagus banget. Oke, jadi ini kita
kita di showroom keduanya. Sorry, di showroom pertamanya Elik. Tadi yang ada Patri Diamond itu dia showroom kedua. Oke, jadi jenis dari shower box yang satu ini dia lebih ke yang 135 derajat. Sekali lagi, bentuk shower itu akan disesuaikan dengan bentuk kamar mandi kalian, oke? Jadi enggak kalian harus minta begini, kita harus wajibkan, enggak. Jadi kita harus lihat kembali posisi letak shower, letak toilet bowl, wastafel, yang pokoknya tidak mengganggu kalau pintu ini dibuka ke dalam ataupun keluar gitu ya. Jadi kalau yang ini dia 135 derajat. Kenapa kita sebut 135 derajat? Karena memang engsel yang dipakai juga itu 135 derajat. Kalau tadi yang lurus itu dia 180 derajat. Oke. Nah, jenis pintu ini cara kerjanya sama aja sih sebenarnya. Dia lebih ke glass to glass tapi dalam keadaan 135 derajat. Ada juga yang glass to wall, jadi tergantung di bentuk kamar mandi kalian, kembali lagi ya. Ada juga yang glass to wall, jadi ini dindingnya, pintunya saya mau yang begini, 135 derajat itu ada. Oke, nah ini contoh kubikal. Kubikal ini sistemnya sebenarnya sama aja dengan shower box, cuman dibuat jadi dua ruangan, seperti yang di showroom kita yang pertama tadi ya, yang di sebelah sana ada toilet bowl dan di sini untuk shower. Nah, kalau di toilet umum mereka akan lebih memakai yang kubikal begini yang semua toilet bowl, oke. Okay? Jadi di sini saya view kan engselnya yang 180 derajat yang rata glass to glass. Oke, okay? Glass to glass. Glass to glass. Pilihan ada, kalau dari tadi kalian lihat ada yang engselnya 1 2. Ada yang engselnya 1 2 3, ada yang 3 ya. Kalau yang di yang tadi juga 3 ya, yang 135 derajat itu ada 3. Nah, itu tergantung ukuran dari pintunya sendiri. Jadi sebenarnya engsel di bagian bawah itu sifatnya itu cuma untuk mengikat. Adapun beban itu sangat sedikit. Beban yang paling besar itu nanti akan ditanggung oleh engsel yang di atas. Jadi kalau di saya saranin sih pakai dua engsel. Kalau untuk pemakaian sendiri. Kalau on budget, ya satu engsel juga nggak masalah. Tapi saya sering menemukan kalau menggunakan satu engsel, dia akan lebih cepat lepas. Ya, lepasnya gimana? Yang engsel ini bermasalah, kemudian pintunya akan jatuh sebelah sudut sana, itu akan jatuh ke bawah gitu ya. Jadi bagusnya dari awal itu pakai dua engsel untuk supaya lebih aman, oke? Okay? Jenis engsel ini mereknya beda-beda. Yang ini juga engsel glass to glass, tetapi merek yang berbeda. Sehingga desain dari ininya berbeda. Oke? Okay? Oke. Okay. Jadi ini saya sengaja buat satu di sunblasting, di kabur, di frosted. Yang satu lagi saya view-nya bening, biar bisa lihat ke dalam. Oke. Okay. Grendelnya yang ini juga beda. Jadi yang ini grendelnya nampaknya manual tapi tetap klasik ya. Dan tentunya nggak gampang rusak kalau yang beginian. Oke. Okay. Dan kalau yang namanya kubikal untuk kamar mandi, biasanya mereka nggak pakai duduk di lantai. Mereka akan ada kaki seperti ini. Kaki seperti ini juga ada pilihan ketinggiannya. Kalau di mall-mall biasanya pakai seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke shower box yang memakai engsel 90 derajat. Kemudian bentuk shower box yang dari tadi kita ketemu yang letter L. Kemudian yang lurus, kita belum ketemu yang letter U. Sebenarnya yang tadi yang 135 derajat itu semi letter U. Jadi tiga bagian itu semua kaca ya. Memang dia ada kemiringan, tapi letter U, tapi itu semi. Yang benar-benar letter U juga ada. Nah,
Kalau untuk kamar mandi kalian yang tidak memungkinkan memakai pintu yang dibuka swing, maka ini ada pintu yang dibuka sliding. Oke, slide. Tapi ini jenis yang untuk satu sisi doang, dan dia slide. Jadi mana tahu ya, nggak memungkinkan karena di bagian sini misalnya ada wastafel di bagian sini, kemudian di sini ada toilet, jadi mungkin nggak memungkinkan untuk membuka swing. Kalian bisa ada pilihan ini. Jadi ini khusus untuk shower dan swing. Oke. Lanjut. Kita ke pintu swing dengan bentuk yang lain. Ini juga shower box. Kalau kalian tidak memungkinkan lagi untuk membuka pintu, di sini misalnya ada wastafel, di sini misalnya ada toilet bowl, kembali lagi, semua bentuk shower box itu tergantung dari kamar mandi kalian. Oke, jadi ini ada jenis yang memang dibuka di dua sudut begini ya. Mana tahu ya, cuman bisa sekecil ini. Kalau kalian mau yang slide besar, kan kita perlu tempat tuh untuk menyimpan satu pintu. Nah, kalau yang begini dia nggak usah tempat yang besar-besar amat. Jadi kalian boleh buat yang begini. Jadi aksesnya itu dari ujung. Oke, bisa di view engselnya. Jadi di bagian ini memang begini ya. Dia ada magnetnya. Jadi nanti dia akan ketemunya sikunya bagus gitu loh. Review bagian atas coba engselnya. Nah, pas pintu dibuka, oke, jadi dia hemat lokasi, tetapi akses orang yang masuk juga gampang, nggak kecil-kecil amat. Kalau kita bilang misalnya ya, misalnya kalian nggak buat yang dua pintu begini, lokasi untuk shower box cuma segini nih, misalnya tuh. Jadi kalian cuma buka satu pintu itu, kita akan masuk itu akan susah. Aksesnya cuma segini. Mau nggak mau kita ngambil dua sisi ini. Sehingga aksesnya besar. Mau masuk itu gampang. Oke. Dan ruangan di dalam masih cukup untuk mandi. Setelah ditutup. Nah, jadi airnya nggak yang kemana-mana. Oke. Nah, itulah beberapa jenis shower box. Semoga kalian dapat info-info yang penting dari video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ataupun kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung tanya di bawah ini. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.